Hi guys, welcome back to sini. Hai, aduh. If our love is already way, are you my remedy? If our love is already way, are you my remedy? Alright guys, jadi konten kita hari ini kita akan pergi kedai kereta dan tukar kasut baru dekat Julia. Thank you bang. Hari tu kan Afira Syafiqa ada belanja saya adjustable wadah. Dan hari ni saya nak tukar rim sebab rim saya ni original kan, standard lah, dia masuk dalam. Banyak lah bunyi ui rim up. Asal rim kau masuk dalam ni ui, kalau kat luar ni cantik doh. Cantik dah ni, aku nak tukar rim ni. Tapi aku order dah rim ni sebenarnya. Tapi harap-harap lah yang dia sampai rim ni macam mana aku nak. Bukan macam mana yang dorang tengok. Macam tu. Jadi sekarang ni kita on the way ke kedai. Saya order rim ni kat dengkil je, sebab dengkil ni ada kedai rim. Jadi saya dah bayar apa semua, deposit apa semua tadi tu. Ni saya on the way ke kedai sana untuk mematang rim Julia. Julia is bad. Saya nak buat Julia ni kereta drag lepas ni guys. Saya nak buat dia rendah, lepas tu saya nak buat spoiler tinggi sampai kat rumah saya. Dan macam tu lah, kita ada progress lah. Nak buat sekali tak boleh. Okay, kita ada progress je. Mau ada content untuk korang tu tak? Jadi jom kita ke kedai kereta. Guys, kita tengok-tengok sampai dia pun terus buka kereta. Tak relax. Oh, rim saya dah ada dekat cyber sekarang ni, tengah tunggu dia sampai. Dia buka dulu cabut. Okey, jom kita tengok dulu kereta yang sebelum dicabut dengan selepas-lepasnya, okey? Jom. Tengok sendiri kan, kereta saya tu dia rim masuk ke dalam lah. Dia original lah. Satu lagi dia 8JJ. Yang ni saya buat 8 dengan 9JJ. Dan dia bagi tahu saya tadi, rim original dengan rim baru lain. Dia akan keluar sikit lagi. Jadi dia akan keluar banyak lah. InsyaAllah lah, tak ada lah yang masuk ke dalam tu yang kena kata korang tu. Macam korang tengok montaj tadi tu, dia termasuk dalam. Banyak gila rim kat sini. Tak adalah banyak sangat. Cuma okey lah, dekat dengan rumah kan. Saya malas sebenarnya nak pergi jauh-jauh. Tak apalah macam mana pun, jadi dia dekat dengan rumah. Dan apa-apa senang. Dan tu sekarang ni tunggu rim sampai dan tersambunglah video kita. Cantik-cantik-cantik tengoklah proses dia pasang tu macam mana. Okey, let's go. Guys, hari tu korang tak sempat tengok kan adjustable yang Fira belikan untuk saya kan. Sebab dia apa tu, tak sempat siap, 3 hari ambil masa. Ni lah, tengok lah, okay. Ni lah. Ini spring. Tahu dia boleh tinggikan rendahkan ni rasa. Keras kan. Apa ni? Okay, ni lah. Itulah adjustable dia. Jadi jom lah kita sambung tengok dia pasang rim Kintam. Let's go. Tahu dah siap je, kejap gila dipasang. Aku pun tak sedar. Jadi jom kita balik, kita tengok reaction Fira macam mana. Nak tahu juga reaction dia. Okey ke tak rim ni. Saya tak pilih sangat pun tadi, saya main ambil je rim apa yang ada sebab aku geram sangat dah. Malas dah nak kena tunggu-tunggu lagi. Jadi jom kita balik rumah sekarang. Let's go. Yang. Okay, mas saya tengok. Satu, dua. Sama je. Hah? Awak dah tukar ke belum? Dah. Sama je. Apa yang lain? Jom beli ni, Mak. Apa yang lain, baby? 19 inci ni. 18. Apa benda ni? Hah? Tak nampak beza pun. Hah? Gila ni. Dia tak nampak beza sebab dia pakai kalipas ni. Sebab pakai kalitan ni kot. Oh, awak dah tukar lah tu? Dah. Tak ada beza pun, baby. Baik tak payah tukar. Sama je. Gitu je. Aku sama je, baby. Mubuji. Aku si kacik ni dengan kamu. Oh! Comel apa ni? Bijak kan? Bila nak tukar yang saya juga? Bila nak tukar saya je kat baby? Tu buat balik. Pergi ambil kat ada puji mas, kita tukar tak aku. Yelah. Itih. Yelah. Buji. Saya tak tahu sangat pasal ni. Okey, Aziz. Macam main gini. Tapi? Macam sulung. Macam main gini. Tak main sikit. Baby, nak main sikit. Macam main lah. Tapi berong. Ambil 18 inci kan? 20 inci kan? 20 inci. Aku sekarang ni, aku nak comel sambil jaga keselamatan bini aku.
lah, tak ada benda. Risau lah bawa tu peci sebab dia nipis. Tak payah nipis. Jadi dia ada risiko lah. Ui, comel ringnya. Bateri! Mati bateri di sini. Tunggulah, esok aku tukar. Okay, mati sayang. Mati apa sama? Sama MGV. Ya, deki nama kereta aku Martin. Nama kereta dia Julia. Tak tahu kau pun. Tukar dah. Tukar dah. Maaf tukar nama kereta aku. Nama kereta saya Afira. Afira Syafika nama kereta saya. Tak tipu je tapi bohong. Nama lain. Nama apa? Nama apa? Ada lah. Syafika nama kereta saya. Afira Syafika. Nama kereta saya. Apalah apa yang takkan baju. Okey dah siap. Okey guys, tu je lah reaction dia. Dia macam tak happy-happy kot. Kereta saya okey. Satu lagi. Warna. Dia warna je yang membuatkan saya dia perempuan. Nampak. Saya mana tahu apa-apa pasal kereta. Saya perempuan. Saya kalau saya cakap cantik, tak cantik. Saya lelaki. Saya perempuan. Kalau saya perempuan. Kalau saya cakap saya ni tak tahu, awak ajarlah saya. Saya lelaki. Saya perempuan. Saya lelaki. Saya. Jadi satu je lah konten kita. Jadi dia tak apa nak impresif sangat disebabkan tak, kali. Kalau orang pandai menilai dia nampak perubahan dia. Macam saya pandai menilai. Saya nak buat bonnet. Siap, bonnet racing lagi. Perempuan mana cara sangat pun. Keto je tu lah. Betul lagi dia je. Saya nak beli bonnet satu. Lepas tu saya nak buat colour. Korang teka lah colour apa. Kalau ada konten colour tu, korang teka colour. Okay. Apa colour cantik yang korang nak? Korang komen kat bawah. Korang akan buat ikut colour korang. Okay, jadi sebelum tu korang tengoklah last ni montaj daripada kita dan bye. Assalamualaikum. Burung berkicauan, pergi dapur minum segelas cawan.